Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bersama saya hari ini Fizz Live. Alright, kopiah kan? Baju Melayu. Alright, baik. Hari ini saya nak ceritakan tentang fobia terhadap lipas, yang mana kita tahu ramai je orang takut lipas. Kadang-kadang orang cakap, kau geli sebenarnya, kau bukan fobia. Takut lipas ni orang kata geli, tapi sebenarnya tak ada. Ada fobia lipas ni yang dipanggil katsa. Katsari. Katsa. No 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 no. Katsaridafobia. Katsaridafobia. Katsaridafobia ni dia memang khas untuk fobia lipas. Dia fobia ni sebab benda-benda buruk lah, benda-benda buruk berlaku kat dia. Kadang sampai mimpi ngeri lah. Kadang waktu kecil lu dia mimpi lipas nak makan dia, lipas nak gigit dia. Kalau kau nak tahu lipas sebenarnya gigit tau. Aku pernah kena tau. Aku ni salah seorang yang fobia lipas lah. Takde. Alright, untuk yang nak tahu lah kan, sebenarnya lipas ni dia bagi aku menakutkan lah kan, sebab aku seram lah dengan lipas ni. Untuk orang yang fobia lipas ni, dia boleh menyebabkan seorang tu depression lah, mental. So jangan dia buat main lah benda-benda macam ni. Macam aku google, aku tengok orang pasal katsaridafobia ni, orang yang takut lipas ni, fobia lipas ni, dia bagi tahu antara apa ni, kita boleh nampak orang yang takut lipas ni kan, ciri orang takut lipas ni kan, dia jadi lumpuh lah. Maksudnya bukan lumpuh tu, dia tak boleh jalan terus, jadi keras dia. 2000 years later. Satu lagi juga. Tambah lagi bila masuk tandas lah kan. Masuk tandas, apabila kau pergi kencing ke, kau pergi berak ke kan. Memang ada lipas. Alamak. Cepatlah. Jangan kecoh. Duduk diam. Tapi masalah yang katanya kita tembak air kat lipas tu kenapa? Bukan orang saya saja geli. Tak. Kau tahu tak fobia ni apa sebenarnya? Fobia dengan takut. Takut dengan fobia ni perkara yang berbeza. Fobia ni adalah sesuatu benda yang ekstrim. Dia terlampau ekstrim takut dia tu. Sampaikan macam-macam dah. Dia ada banyak jenis fobia ni. Tapi yang aku cerita kat sini pasal fobia dengan lipas. Macam akulah fobia dengan lipas. Aku tak boleh nampak lipas. Aku lari. Baik, so itu saja konten kita pada hari ini ya. Sembang santai bersama STEM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Stay at home, be safe.